Anda sama-sama Intel. Rumahnya Pak Pon dibangun tahun berapa, Pak Pon? Ayo Pak Pon sambil makan, Pak Pon. Tahun 2000 berapa? Pokoknya sekitar 2000 itu loh. Oh. Tapi bisa lanjutin aja sih, Angko. Belum punya. Itu kalau dilanjutin berapa kira-kira, Pak Pon? Ya kalau 100 jam masih masuk, Bos. Begitu ya. Tapi saya enggak anu dulu biar enggak anu anunya. Enggak mampu saya, Gus. Saya mampunya begini ya, begitu aja. Ya siapa tahu saya ada rezeki, Pak Pon. Ya, kalau saya ada rezeki, Pak Pon beres, Pak Pon. Iya. Kajian yang nyana, Pak Pon robo ya, Pak Pon. Iya, ya kan. Kalau ada rezeki dibangun Pak Pon ya. Ayo Pak Pon. Kita sekali-kali sambil makan. Iya kan? Kan gitu Pak Pon. Makan nasi rawon di Malang nih ya. Kopinya? Saya enggak. Oh, kopinya satu. Nanti kalau beli semen ya, nanti uang semen yang di saya itu tak beli. No. Ya. Pon ada ini. Hah? Atau sap berapa, Pak Pon? 50-an enggak sampai. Bukan 60. 50-an. Nanti beli satu sak itu loh. Biar uang di saya ini aja tak beli. No. Gampang, Pak Pon. Ini tadi dikasih. 60. Ini enggak apa-apa, ini nanti saya bayar ya, dah. Santai aja, Pak Pon. Nanti yang biar uangnya aja. Saya diajak Pak Pon juga, diajak Mas Agus juga jalan-jalan. Ya, lihat kebunnya di Lengantang juga. Mas Entis belum kemarin mau diajak, ayo ke Boldi. Ntar aja Mas Entis. Boldi? Minimal gini Pak Pon, saya dengan semua tetangga kenal dan baik. Kan gitu ya? Kan katang kita ini di mana gitu ya? Iya, Bos. Apa? Wangil men. Matinya dipisi ya, di wangil men. Monggo. Monggo, Pak. Ringking paling ringking dia. Napa, Pak? Wonten napa jeneng? Wonten niku paling. Mandi. Ini kalau, mak. Lepas ni kalau. Tantang ngomong ni kalau. Kemarin udah nyelawat ke tempat Ipin saya. Ipin, ngenap Pak Pon. Masuk ngenep itu. Mm-hmm. Oh. Iya ngenep. Masuk ngenep itu. Eh cucuke kurang. Nggih, beres Pak Jum. Tadi pecelnya hanya satu ya. Satu, rawannya satu. Iya. Pak Buang kayaknya mancing deh semalam, Pak Pon. Orang itu memang kerjanya mancing. Ya ke Selorejo, ke situ. Pak Buang itu kemana-mana mancing. Udah hobi itu, Pak Pon. Itu usah Pak Jan kayaknya pintar mancing. Tak dengerin aja.
Welut tuh. Oh gitu ya. Semua punya kalian masing-masing, Pak Pon. Itu dari welut itu. Setiap hari memang orang itu cari belut. Gitu ya. Kalau mancing saya bukan ahlinya. Saya nggak bisa loh. Nggak bisa ya. Kalau bisa ya. Saya nggak bisa. Memang orang punya kalian masing-masing, Pak Pon. Ya. Kadang-kadang gini loh, saya bayangkan gini loh. Saya tuh gini loh, musim ya. Iya. Saya mancing. Ikan kadang-kadang dikasihan gitu loh. Saya tuh merasa kasihan itu loh. Ditarik ya? Saya tuh kasihan di situ. Biarpun saya punya ayam tuh nggak pernah motong ayam. Gitu, Pak Pon. Memang teori tasawuf gitu, Pak Pon. Nggak mentolok saya. Pernah kan ya kan enggak berani potong ayam kan. Iya. Dipotongno di pasar kan. Aduh, caranya motong begitu aduh saya tambah enggak. Kayak anu aja ya. Insyaallah. Kayak silet kecil itu ya. Langsung ditekuk, diusek. Ya Allah. Enggak saut mari itu habis itu kapok ayo. Enggak mau ke pasar. Enggak pernah motongin. Enggak, kasihan ya. Kalau korban yang bagian motong siapa, Pak? Lebih baik ini saya. Kalau motong anak saya kalau doa-doa sing anu itu ya didoa-doai baru. Iya. Itu baru saya. Saya doa itu kan minta izin sama Allah. Loh. Ya gitu, Gus. Enggak tahu ya itu kenapa. Kok kejual. Itu tasawuf, Pak Pon. Pak Mendol. Saya sendiri, Pak Pon. Kalau dulu kan masih suka nyembelih-nyembelih kambing. Mungkin sekarang udah nggak pernah, Pak Pon. Nyembelih ayam nggak pernah ini. Iya. Ya, saya tuh anu gue ya. Dulu masih saya nyembelih kambing. Nyembelih. Saya kalau motong-motong itu nggak berani. Bukan lo nggak berani itu tuh nggak. Nggak tega. Nggak tega lah. Betul, Pak Pon.